Hai guys dan selamat datang. Huawei baru saja melancarkan smartphone mereka di Munich, Germany, iaitu Huawei Mate 10 dan Mate 10 Pro. Banyak fungsi menarik yang diletakkan pada Huawei Mate 10 dan Mate 10 Pro, jadi mari kita lihat. Mula meninggalkan rekaan yang lama yang menampakkan bezel yang tebal dengan elemen kaca dan aluminium. Jika dilihat, fingerprint scanner terletak pada bahagian hadapan manakala Mate Pro diletakkan pada bahagian belakang. Kerana skrinnya yang lebih besar berbanding Mate 10, rekaan pada kameranya menggunakan cermin yang berasingan menampakkan lagi dua kamera yang jelas berbanding Mate 9. Laser sensor dan flash diletakkan pada kiri dan kanan kamera dengan garisan seakan matte finish. Bateri sebesar 4000 mAh walaupun mempunyai badan yang lebih kecil dengan pengisian pantas 58% dalam masa 30 minit. Boleh kata satu hari untuk penggunaan biasa. Dengan certified TVU Rainland yang mana menguji ketahanan bateri dari segi pengecasan dan fizikal bateri. Mate 10 menggunakan skrin sebesar 5.9 inci dengan skrin IPS resolusi Quad HD. Manakala Mate 10 Pro menggunakan 6 inci skrin jenis AMOLED Full HD. Tak pasti kenapa Huawei tidak meletakkan Quad HD pada Pro version. Kedua-dua model ini menyokong HDR10 yang secara basicnya mempunyai brightness yang tinggi. Sudah tentu Pro mempunyai kelebihan tersendiri dan jika dilihat di sini, skrinnya lebih besar daripada Mate 10 biasa. Kedua-dua prosesor menggunakan prosesor yang baru, iaitu High Silicon Kirin 970 yang menggunakan teknologi 10 nanometer proses bagi mengurangkan penggunaan bateri. 8 core 4GB RAM, Mate Pro mempunyai pilihan sehingga 6GB RAM. 12 core GPU dan Huawei cakap prosesor yang baru ni mempunyai Neural Network Processing Unit NPU yang mana berfungsi secara berasingan. Tujuannya untuk mempelajari cara penggunaan dan mengoptimasikan lagi penggunaan. Prosesor ini juga 50 kali lebih power efficient dan 25 kali laju daripada prosesor sebelumnya. Kamera pada Mate 10 dan Mate 10 Pro menggunakan sensor dan lens yang sama. 12MP RGB dan 20MP monochrome dengan aperture sebesar f1.6 yang boleh menangkap gambar dengan depth of field yang lebih dalam. Dengan bantuan AI terbina, kamera dapat mengenal pasti objek pada gambar dan mengubah setting mengikut keadaan. ISP yang laju juga membantu mengesannya dengan lebih pantas seperti motion yang memerlukan shutter speed yang laju dan tidak perlu mengubahnya pada setting. Kalau korang suka dengan muzik dengan loudspeaker, maaf Huawei Mate 10 tidak menggunakan stereo speaker. Di sini sedikit kecewa apabila Mate 10 Pro sahaja yang mendapat IP67 water and dust resistant. Menariknya, Huawei kali ini meletakkan PC mode bagi mereka yang mahukan skrin yang besar ataupun membuat kerja-kerja pejabat seperti membalas email, buat report ataupun menggunakan Microsoft Word sama seperti PC. Huawei Mate 10 dijual pada 28 Oktober 2017 dengan harga RM2,699. Manakala Huawei Mate 10 Pro belum lagi dinyatakan secara rasmi. Okay guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.